Hello everyone, good morning. Jadi hari ini aku bakal bikin another spend the day with me. And we're starting off with me waking up. Biasanya aku bangun sekitar jam 9 pagi. Dan seperti biasa, aku biasanya habis bangun tidur langsung buka handphone untuk ngecek any message or emails and scrolling on Instagram. Aku usahain banget setiap aku bangun itu aku beresin tempat tidur supaya rasanya tuh lebih termotivasi untuk beraktivitas hari itu. Dan aku lagi biasain banget juga untuk lagi rajin-rajin olahraga supaya imun tubuh aku kuat dan langsung lanjut sarapan dan mandi. As you can see, di sini aku lagi pakai sampo yang aku cinta banget at the moment, and I'll tell you why in this video. Lanjut, aku bakal pakai morning skincare routine aku. Very easy, biasanya aku cuma throw on some toner and SPF. Dan lanjut makeup-an. Dan biasanya aku makeup-nya gak terlalu tebal juga atau gak terlalu yang kayak gimana-gimana. Cuman hari ini aku pengen a little bit extra karena aku bakal keluar hari ini. So I'm putting on my foundation here. Putting on some powder, bronzing up the face supaya lebih ada dimensinya, dan pakai blush supaya lebih berseri-seri mukanya. I put a little bit of lip tint and I'm ready to go. Okay guys, jadi aku mau intermezzo sedikit. Aku pengen ceritain pengalaman aku dengan masalah rambut rontok aku yang lumayan parah. Kalau kalian follow Instagram aku, kalian pasti udah sempet ngeliat instastory aku yang ngomongin tentang rambut rontok aku berapa bulan lalu. Jadi sebelumnya tuh kalau aku sisir rambut, mau itu lagi basah atau lagi kering, itu lumayan banget rontok di sisirnya. Sampai aku tuh udah bener-bener bingung mau pakai apa lagi, karena aku udah nyobain beberapa shampoo yang ngeklaim untuk rambut rontok tapi tetap aja nggak begitu ngaruh di rambut aku. Sampai akhirnya aku nyoba si Dove serum shampoo perawatan rambut rontok ini, dan ini legit life savior aku. Karena perbedaan rambut rontok yang ada di sisir aku setelah pakai ini tuh bener-bener signifikan banget. Yaitu ada Nutriserumnya, tapi walaupun dia ada Nutriserumnya, dia nggak bikin rambut aku lepek sama sekali. Dan padahal rambut aku itu bener-bener rambut yang gampang banget berminyak, jadi gampang lepek. Aku pakai ini seharian aman. Bener-bener roots aku aman banget, scalp aku juga gak langsung berminyak gitu, gak langsung lepek rambutnya. Nah, Nutriserumnya itu yang bisa bikin ngatasin rambut rontok sampai 99%. Plus ini tuh wanginya enak banget. Bener-bener bukan wangi yang nyengat. Aku pokoknya kalau nyium wangi ini tuh rasanya relax tapi energized. Jadi menurutku ini bener-bener shampoo yang bikin no rontok, no debat. Thank you.
boleh deh, sweet tea tapi anget. Daiga kuimo tempuranya satu. Tempura. Ya, tapi sausnya dipisah ya, Mas. Salmon makinya satu.